ورسولنا المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال أيضا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين وقال أيضا إنا أنزلناه في ليلة القدر الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيئا لأصحابه أو لأهله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sidang jemaah muslimin, tetamu Allah yang nampak ceria gembira, para jemaah musliman yang sama-sama pada pagi subuh yang mulia ini juga dapat berkumpul, berhimpun, yang pasti dan utamanya adalah menunaikan kefarduan kita solat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Kemudian kita kebetulan berada pada 17 Ramadan, cuti. Jadi kita teruskan sedikit lagi dalam majlis yang kita sebutkan sebagai Raudhatun min Riyadil Jannah, taman-taman syurga Allah, ataupun Halaqatul Hilaq Al-Zikri, perhimpunan dan perkumpulan orang-orang yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sambil kita orang kata berzikir ke, kan, baca apa-apa yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sambil kita mendengar sedikit peringatan pastinya untuk diri saya yang bercakap lebih utama, dan moga-moga memberi sedikit manfaat kepada jamaah yang bersama-sama pada pagi subuh yang mulia ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Kita tahu bahawa pada hari ini kita menyambut nuzul Quran ataupun 17 Ramadan. Kalau kita sebut pasal Al-Quranul Karim ini, pasti kita tahu betapa agung, besar dan hebatnya Al-Quranul Karim. Kita nak cerita dari sudut mana pun, tak ada tandingan, tak ada lawan, tak ada gambaran yang boleh kita paparkan tentang keutamaannya. Cuba kita bayangkan sedikit sahaja yang mungkin para jamaah pernah terbaca ataupun diberi peringatan oleh WhatsApp ke ataupun mana-mana tulisan ke, kan. Kalau kita fikir, apabila kita bayangkan bahawa sewaktu Jibril alaihissalam ataupun kita panggil malaikat Jibril alaihissalam membawa Al-Quran, maka dengan asbab dia membawa Al-Quran itu, Jibril diberikan pangkat ataupun diletakkan sebagai
ketua ataupun semulia-mulia dari kalangan malaikat. Sebab apa? Sebab dia melibatkan yang kita nak perkatakan pada hari ini, iaitu Al-Quranul Karim. Ini kita nak cerita dari sudut besarnya tu, pertama. Kedua, kalau kita tengok, kemudian turun Quran ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran kemudiannya disampaikan oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab Al-Quran juga, para penulis menyatakan bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kedudukan, pangkat dan juga keistimewaan sebagai semulia-mulia makhluk. Bukan setakat makhluk manusia, makhluk jin, makhluk binatang, makhluk malaikat sekali. Kerana bawa Al-Quran. Kemudian turun lagi kepada kita dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita menerima Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita Allah angkat dari kalangan makhluk manusia ni, kita adalah umat yang paling mulia. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik ummah, kata kita baik khair ummah. Kita baca ayat-ayat Quran menyebut tentang perkara ini yang Allah lantik kita. Kuntum khaira ummati. Kamu adalah sebaik-baik ummah, dan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Itu sebaik ummah juga tu. Kalau kita nak baca ayat-ayat Quran tentang sebaik-baik ummah kita. Kemudian kita turun lagi. Quran diturunkan pada bulan Ramadhan. Quran kemudian turun pada bulan Ramadhan yang kita nak bercakap. Tapi setakat mana boleh bercakap tak tahulah, setakat setengah jam biasa rakan sikit saja lah yang dapat kita ukupas. Oleh kerana Quran turun pada bulan Ramadhan, maka Ramadhan adalah Sayyidul Syuhur, semulia-mulia bulan ataupun bulan yang paling utama dalam setahun kita. Ini semua ni adalah rangkaian-rangkaian kalau kena cerita tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kalau kita nak pergi lebih lanjut lagi, macam mana lah kalau kita nak tanya lah ni, Quran turun ke hati kita, kalaulah Quran itu kemudiannya menyerap masuk, menjentik, kalau orang kata membuka pintu hati kita, Allahu Akbar, pastinya kita adalah makhluk yang paling bahagia, gembira, mulia. Tapi apa ada berlaku? Niat kita tak nak dengar kan. Dia ada berlakunya Quran tak menyentuh pintu hati kita, ramainya tak sampai menyinari. Itu yang kita bimbang. Kita bimbang hati kita tak tersentuh dengan kitab-kitab suci Al-Quranul Karim. Tak seronok, tak rasa indah, tak rasa nak membaca, menghayati ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Waliyazubillah. Kalau kita nak cerita hati kita tu berat benar kan, kalau sampai tahap macam tu kan, hati kita adalah keras, tak terbuka. Allah Akbar. Moga-moga ini peringatan bersama untuk kita
membuka minda kita tentang kehebatan dan kebesaran Al-Quran, insyaAllah. Kita kembali kepada tajuk, baru nak masuk tajuk kita lah. Sebab seperti mana yang kita tahu bahawa kalau kita cuba memahami konsep nuzulul Quran ataupun kita panggil nuzul ni turun lah kan, hangat turun, maknanya daripada tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, itu makna nuzul kan. Dan kalau kalimah nuzul itu sendiri dalam berbagai-bagai sifat kata dia, anzala ke, anzalna ke, nazala ke, yanzilu ke, terdapat dalam Al-Quran sebanyak 290 kali ulangannya. Banyak. Perkataan itu sendiri diulang-ulang dengan berbagai-bagai gaya. Jadi sekarang satu persoalan yang sering kali kita cuba menghadami isu ini, sebab apabila kita bercerita tentang nuzulul Quran, kita sambut hari ini 17 Ramadan kan. Tapi ustaz macam mana ustaz? Allah ada kata Quran turun pada malam Lailatul Qadar, malam Ramadan tapi Lailatul Qadar. Kan? Dan selalunya kalau kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadar itu banyak dirujuk pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Taharrau Lailatul Qadar bil ashril awakhir min Ramadan. Selalu kita dengar ucapan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cari rebut ataupun usaha betul-betul malam al-qad, Lailatul Qadar bi ashril awakhir, pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Ustaz, ni baru 17. Tak sampai 20 pun ustaz. Jadi benda-benda begini kadang-kadang mengelirukan bagi sebahagian besar. Belum lagi saya membaca, kalau nak cerita pasal Al-Qadr itu sendiri, malam Al-Qadr itu sendiri, ada lagi hadis Nabi yang mengkhususkan, mentaksiskan yang 10 terakhir, taharrau Lailatul Qadr fil witri minal ashril awakhir min Ramadhan. Itu satu lagi pentaksisan had bahawa rebutlah malam Lailatul Qadr atau Lailatul Qadr itu pada bilangan ganjil, pada hari-hari ganjil 10 terakhir Ramadhan. Itu kalau kita cerita dari sudut taksis lebih kepada malam-malam ganjil bulan Ramadhan. Cuma sekarang ni saya nak cuba mengurai sedikit, kalau keliru lah, kalau tak keliru tak apa, alhamdulillah kalau dah faham, alhamdulillah saya pun senang hati, jadi tak perlulah banyak cerita. Cuma kadang-kadang saya sebutkan kerana orang agak keliru bertanya, ustaz, kenapa Malaysia terutamanya menyambut 17 Ramadhan sebagai malam Al-Qadr? Amat, bukan malam Al-Qadr, sebagai nuzulul Quran. Ini isu yang perlu diperjelaskan. Memang ada pandangan dari kalangan ulama, ada diambil daripada tafsir Ibnu Qasir dalam Al-Hidayatul Bidayah, Bidayah wal-Hidayah, dalam kitabnya, yang diambil daripada pandangan Al-Waqidi. Dalam pandangan itu menyebut bahawa berlaku nuzul Quran pada 17 Ramadhan. Dan disebutkan ianya berlaku pada hari Jumaat, 17 Ramadhan, pada 6 Ogos 610 Masihi. Disebutkan demikian di Gua Hira, turunnya surah Al-Waqidah itu banjir dia kan, surah Al-Alaq dengan baca Iqra 1 hingga 5.
Okey, itu yang selalu. Oleh sebab itu, perbincangan ini perlu diangkat kepada satu tahap lagi, iaitu Al-Quran itu sendiri proses penurunannya adalah berbeza pada tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Ini yang menjadi perbincangan para ulama. Maksudnya begini. Saya bacakan tadi ayat-ayat Quran pada mukaddimah tadi. Contohnya kita baca ayat berkait dengan Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Kan? Ataupun ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kata Allah, aku menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadr. Ataupun dalam ayat yang awal itu saya baca, semuanya kami menurunkan Al-Quran juga pada malam yang penuh keberkatan, Lailatul Mubarakatin, Mubarakah, pada malam yang penuh dengan keberkatan. Dan kata Allah, kami turunkannya untuk memberi peringatan kepada kita semua. Ataupun ayat Syahrul Ramadhan allazi unzila fihi al-Quran, yang lebih awal yang saya baca masa mukaddimah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadhan. Syahrul Ramadhan allazi unzila fihi al-Quran. Sesungguhnya pada bulan Ramadhan kata Allah kami turunkan Al-Quran. Okey. Jadi para ulama berbincang ataupun memberi pandangan berhubung dengan perkara ini. Kerana Al-Quran itu pada awalnya berada di sisi Allah, kalau kita nak sebutkanlah, kan, di sisi Allah ataupun pada kalamullah, kan? Kemudian turun, walaupun ini benda yang kecil saja, ramai yang anggap tak, bukanlah satu peringkat lah ada. Daripada itu diturunkan ke satu tempat yang kita panggil Lauhin Mahfuz. Ini pun ada ayat Quran yang menyebutkan tentang perkara ini. Allah sebut bal huwa Quranum Majid fi Lauhin Mahfuz. Allah sebut dalam ayatnya, ya, menggambarkan bahawa diturunkan atau berada pada tempat yang kita panggil Lauh Mahfuz, tempat jagaan Allah Subhanahu Wa Taala, pemeliharaan segala tempat yang Allah pelihara. Okay. Kemudian turun lagi pada peringkat yang kali seterusnya, daripada Lauhin Mahfuz diturun kepada satu tempat yang bernama As-Sama Ad-Dunya. Kita panggil langit dunia. Ini pada peringkat yang kedua yang disebutkan sebagai langit dunia. Ada yang sebut langit dunia ini dengan nama Baitul Izzah, tempat. Ada yang sebut sebagai rumah kemuliaan, Baitul Izzah. Dan para ulama mengatakan bahawa peringkat ini Al-Quran diturunkan dalam bentuk jumlatan wahidah, satu tongkuk ataupun sekaligus sahaja. Sekaligus sahaja. Jadi kalau kita perhati, kecenderungan untuk mengatakan bahawa Al-Quran yang berlaku secara sekaligus yang disebutkan pada malam Al-Qadar banyak dirujuk oleh ulama pada tahap ini, pada tahap pertama dan kedua tadi, yang turun daripada Taimanda, daripada Allah, Duh Mahfuz, Duh Mahfuz Baitul Izzah ataupun As-Sama Ad-Dunya. Selalunya dirujuk kepada peringkat itu. Manakala peringkat ketiga yang ini dikaitkan dengan peringkat yang dibawa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia
iaitu Malaikat Jibril alaihissalam kemudian membawa Al-Quran atau menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia. Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana inilah yang dikatakan pandangan yang menyebabkan kita ambil ataupun kerajaan ataupun kita diberi cuti lah dalam konteks negara kita ini berlaku pada 17 Ramadan. Berlaku pada 17 Ramadan sewaktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di gua Hira sedang berkhulwah ataupun bertahannus kan. Kemudian datang Malaikat Jibril alaihissalam suruh Nabi kita baca Iqra. Kan? Ya Muhammad, atau baca Iqra. Kan? Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma ana biqari." Aku tak tahu baca. Kan? Ada juga yang memberi kepahaman, aku nak baca apa? Ma itu boleh jadi makna dua dalam bahasa Arab. Ma nafi dengan ma istifham. Aku nak baca apa? Sebab kalau kita faham secara normal, kalau kita kata baca, kecuali memang dah ada buku kitab apa semua kan, maka saya tahulah saya nak baca apa. Tapi kalau setakat kosong, baca. Ha, mungkin ada yang menafsirkan demikianlah. Tapi yang masyhurnya ialah kita tahu bahawa Nabi kita jawab, aku tak tahu baca. Mana? Iqra. Aku tak tahu baca. Sebab Nabi kita dikaitkan dengan satu sifat Al-Ummi. Sehinggalah Malaikat Jibril kemudiannya memeluk Nabi kita Muhammad SAW seerak-eraknya, sehingga Nabi kita rasa susah bernafas sikit, maka dilepas dan suruh lagi. Nabi jawab benda yang sama, peluk lagi sehingga susah bernafas, lepas lagi, tanya lagi, ikhra lagi, sehinggalah ketiga kali kan? Kemudian dibacakan oleh Malaikat Jibril AS ayat yang kita selalu baca. Ayat pertama Al-Quran Al-Karim diturunkan surah Al-Iqra. Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Berarti setakat tu kan. Sebab tu Quran kadang-kadang turunnya adalah ini yang kita sebutkan sebagai penurunan yang berlaku secara tadarrujan. Tadarruj itu bertahap-tahap ataupun peringkat-peringkat sedikit demi sedikit sehinggalah memakan masa hampir 23 tahun. Hampir 23 tahun. Bermula daripada 610 ini. Sehinggalah 23 tahun kemudian. Nah itu 32, 33. Masya Allah. Cuma kalau kita nak bincang dan kalau nak bincang lebih panjang, memang ada lagi pandangan yang sering kali dianggap lebih kuat, tapi jarang kita dengar ataupun jarang kita beri perhatian. Pandangan yang mengatakan bahawa ianya berlaku pada 24 Ramadhan. Nah, ini juga peristiwa itu, peristiwa yang saya sebutkan itu berlaku kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu ada yang mengatakan yang lebih kuat dan saya dah baca lah banyak juga lah pandangan-pandangan. Nah, tapi kita tidak memberi perhatian ataupun tak jadikan sebagai amalan. Iaitu berlaku pada 24 Ramadhan, iaitu pada 13 Ogos, beberapa hari kemudian lah, 610. Itu juga pandangan yang kuat dipegang oleh sebahagian daripada ulama. Tapi saya pernah terbaca juga ada yang ditulis oleh Sheikh Safi Rahman Al-Mubarakfuri
dalam kitab Ar-Rahib Al-Maktum yang selalu berada kita ada tu, yang diterjemah terutamanya, yang ditulis, yang pernah mendapat hadiah utama dalam pertandingan yang diadakan oleh kerajaan Arab Saudi, pernah nombor satu penulis daripada India, Pakistan waktu itu, namanya Syed Fakir Rahman. Dia mengatakan pandangan dia lah, berdasarkan kepada kajian dia, dia katakan berlaku pada 21 Ramadan. Ada juga. Jadi ini adalah beberapa pandangan yang boleh kita ambil kalau kita nak kaitkan dengan tarikhnya. Tapi seperti biasalah, seperti mana kita faham negara kita, mengambil pandangan yang kita doa amal sehingga hari inilah, iaitu 17 Ramadan. Jadi tak, jadi akhirnya yang pentingnya kita tak perlulah nak rasa orang kata masalah besar benda ni, tak apa, bukan isu besar. Yang pentingnya kita nak cari keberkatan itu. Sebab apabila kita cerita tentang nuzul Al-Quran, yang utamanya adalah macam mana kita nak menjadi Al-Quran itu, selalunya dalam bahasa, maksud saya belajar-belajar, kita panggil dusturul hayah kita. Dustur, dustur ni apa? Perlembagaan hidup. Macam mana kita nak jadi Quran itu sebagai perlembagaan. Kita kalau sebut perlembagaan negara kita Malaysia, oh takut kita kan sebut perlembagaan apa nama tu ni kan. Macam mana rasa tak? Rasa, oh rasa besar. Rasa hebat perlembagaan negara ni, semua kena hormat. Non-Muslim ke kan, Muslim ke, tak kira lah. Bumi putera ke, non-bumi. Tapi kadang-kadang sebut Quran sebagai perlembagaan kita, sebab kita tak rasa kuat pada kitab Al-Quran Al-Karim itu sendiri sebagai kita punya panduan hidup kita. Okay. Jadi sekarang saya nak sambung lagi, kalau kita cuba menghayati pasal perkara ini, disebutkan kalau kita telidiki secara lebih terperinci, Al-Quran itu sendiri disebutkan mempunyai 323,671 huruf. Huruf kan? Alif satu huruf kan? Lam satu huruf, mim satu huruf. Itu mana huruf? Iaitu 323,671 huruf. Sebab kita ni kadang-kadang suka kira, jadi kita kira lah kan, kita kira. Katakanlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya nak baca berkait dengan fadilah dan juga keutamaan pada satu amalan dalam bulan Ramadan gandaan dia. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, yaqulullah taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adam yudha'af, al hasanatu ashru amsaliha ila sab'imi'atin da'f illa sawm fa'innahu li wa ana ajzi bih, atau kama qala Rasulullah SAW. Disebutkan bahawa setiap amalan anak Adam kita, kullu amal ibni Adam, pada kiraan nomor diganda-gandakan amalan kita, yudha'af ni dilipat gandakan, yudha'af. Gandaan biasa, al-hasanatu, satu amalan kebaikan ataupun kebajikan, dia punya markah gandaan ashru amsalih, dapat 10. Okey,
Dapat 10. Ni saya nak tolong kira, kalau kita darab 323,971 huruf ini darab dengan 10. Kalau kita selesaikan bacaan Quran kita pada bulan Ramadan, darab 10 lah. Masya Allah, Tuhan Allah, berapa juta dah kita dapat. Lagi makan pula dah, lagi pahala pula. Tapi itulah hakikatnya. Sebab Nabi SAW bersabda berkait dengan bacaan Quran, fala aqul alif lam min harf, aku tak kata alif lam ini macam satu kalimah. Tidak aku kata bahawa alif lam itu sebagai satu kalimah. Walakin, tetapi alifun harf. Itu yang aku maksudkan. Dari segandaan Nabi SAW sebut pasal pahala. Tapi yang aku maksudkan, alif itu satu, mim, lam itu satu, mim itu satu. Mana 30 di situ saja. 30 di situ saja. Kalau kita cerita dari sudut jumlah. Tapi yang saya nyatakan tadi, Allah sebut aku boleh. Sebab saya mulakan dengan al-hasanatu asyur amsaniha, satu boleh pergi 10. Dia akan bergerak meningkat ila boleh mencapai 700, 700 dafin. 700 dafin, dia boleh pergi 700 kali gandaan. Maksudnya 10 70, belah naik lagi sampai 700 gandaan. 700 sampai 700 700 gandaan. Ini adalah kiraan biasa pada bulan biasa. Seperti mana kita berbicara tentang janji Allah kepada mereka yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah. Ayat Quran yang selalu kita baca dalam surah Al-Baqarah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ah habbah. Itu 700 lah tu. Ada sab'a, ada 7, ada ratus 7, darab 100. Macam 700 dafin yang saya sebutkan tadi. Itu gandaan pada perkiraan biasa, bukan pada bulan Ramadan. Tapi Allah sebut pengecualian kepada bulan Ramadan. Puasa lah maksudnya. Illa saum. Kecuali puasa, kata Allah. Puasa itu fa innahu li Allah. Allah buat satu pendeklarasian, pengisytiharan tentang hak. Kalau di sini sungguhnya kata Allah, puasa itu untuk aku. Walaupun kita tahu amalan-amalan lain yang kita lakukan juga akhirnya akan diberi nilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu para ulama membincangkan perkataan li itu yang meliputi, yang tak ada ruang waktu, tak ada batasan, tak ada had. Sampai tahapnya itu ulama membincangkan keistimewaan tersebut. Kalau hak lain dia ada had dia. Maka kata Allah melalui hadis kudus ini, puasa itu aku punya. Nak bagi penilaian. Wa ana ajzi, akulah yang akan memberi ganjaran banyak mana ataupun pahala lah kelebihan banyak mana. Allahu akbar. Sebab itu puasa satu benda yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab para ulama bincang amalan-amalan lain
pada umumnya akan dapat dilihat dan disaksikan. Kita solat secara umumnya kalau datang ke masjid surau, orang tahu solat, alhamdulillah kan. Ha, nampak kan? Takkanlah sembahyang tak nampak. Terutama yang datang masjid surau lah, sembahyang kat rumah betul lah tak nampak. Tapi anak isteri dia juga nampak kan? Paling tidak tahu. Sebab itu ada kelebihan. Sedangkan puasa tak nampak. Nampak puasa tu, lihatlah puasa atas muka kita tak ada. Nah, silap-silap tengah, tengah hari tak ada kan, makan tengah zuhur tak adalah. Ni awal lagi kan, tengah relax, Allah panahnya. Alhamdulillah sekarang ni cuaca pun luk manjang tak. Maaf sebutlah, puasa sekarang ni tak penat sangat dah kan. Mana ada penat sangat kalau kita jenis kerja-kerja pejabat ataupun kerja-kerja yang bersifat, orang kata itu kacau ni kerja kontrak tu mungkin lah adalah sikit penat-penat kan lah, mungkin. Tapi kalau sekarang lah, relax tak ada. Cuaca pula mendung, sejuk relax kan. Tidur pula habis cerita. Lepas tidur, tidur. Hari minggu ni kan, hari cuti, tidur. Ha, disebutkan. Contohnya, ku 12 anak zuhur ada yang sambil-sambil ambil wuduk tu telan sikit-sikit kan. Mana orang tahu. Seduk-seduk masuklah Allah kan. Lega. Tak ada orang tahu pun. Kan? Sebab itu puasa memang 100% kita punya pilihan. Orang tak tahu secara umumnya, orang tak tahu kita puasa ke tak puasa. Itu di antara keistimewaan yang Allah sebutkan tentang kelebihan puasa. Belum lagi kita cerita kelebihan-kelebihan yang lain. Jadi saya sebutkan tadi pertama huruf yang ada dalam Al-Quran supaya kita ambil fadilah dia. Kalimah pula, kalau kita baca satu Quran, kalimah yang ada dalam Quran sebanyak 77,437 kalimah. 77,437 kalimah. Ha, maksudnya kalimah inna anzalna tu. Tu. Maksudnya kalimah tu inna satu kalimah, anzalna satu kalimah. Ha, contohnya lah. Dulu-dulu seringkali kita apabila nak masuk 10 terakhir Ramadan adalah pandangan-pandangan yang menghujahkan malam-malam tertentu daripada bulan Ramadan yang terakhir itu, saya sebutkan tadi 10 terakhir khususnya malam witir, malam ganjil, lebih-lebih lagi, maka seringkali para ulama cuba mengesahkan, ini pandangan termasuk Ibn Abbas dan sebagainya, mengatakan bahawa malam 27 Ramadan sebagai contohnya adalah malam Al-Qadr ataupun Lailatul Qadr berlaku 27 Ramadan. Dan antara cara yang dibuat, disebutkan tadi oleh sebilangan ulama, ialah dengan membilang huruf-huruf kalimah, bukan huruf kalimah yang ada dalam surah Al-Qadr itu. Kalau kita bilang daripada inna anzalna sampai ke salamun hiya hatta matla' al-fajr, dia ada 30 kalimah. 30 kalimah. Itu contoh. Jadi kalimah yang ke-27 hiya. Salamun hiya. Kataan yang ketiga 27. Hiya itu bahasa Arab ganti nama kepada Al-Qad ataupun Laylah Al-Qad. Jadi ada yang kata oleh kerana salam, selamat sejahtera ataupun sejahtera lah malam itu. Ya itu kembali kepada malam Al-Qadr sehinggalah terbit fajar hatta matla' al-fajr, naik fajar. Ya. Maka ada ulama kata itu adalah tanda 27 Ramadan. Di samping ada kaedah kedua yang juga digunakan oleh ulama, dia cara macam mana dia membilang. Kalau kita bilang kalimah Lailatul Qadr pada surah ini
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kalau kita baca bilang lam ya lam ta lailah. Alif lam qaf dal ra 9. 9 kalimah. Kan 9 kalimah. Dan 9 kalimah ini diulang dalam surah itu sebanyak 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri. Kedua. Kan? Lepas tu seterusnya juga sebut lailatul qadri juga 3 kali. Makna 9 darab 3. Ini cajik sajalah untuk kalau kita berminat nak mengetahui macam mana para ulama berbincang. Bukan kata benda itu orang kata on the dot lah, itu sahaja. Ada lagi pandangan lain, tak apa. Kita nak ceritanya adalah adanya hujah-hujah yang digunakan untuk menyokong pandangan. Jadi oleh kerana itu malam Al-Qad itu berlaku pada 27 Ramadan, dan kita sendiri pun semacam akur atau mengakuinya, kan? Abdul sampai pada 27 atau panggil 20, malam 7 liku, kan? Dulu-dulu kan? Ha, kita pun macam-macam lah buat, kan? Sambung macam kalau dulu-dulu, sekarang ni mungkin dah tak semeriah dulu lah. Dulu pasang lampu pula-pula, kan, kat kampung gelap, kan, pasang pita, macam-macam lah kita buat yang dianggap sebagai lulus juliko itu. Dengan tapi tak nantikan ada juga dah sedikit sebanyak pandangan yang hurapak. Ini lebih pun adalah cerita-cerita kalau kita selalu dengar, kan. Namun kan, kalau kita nak kembali kepada huraian tadi, pandangan tentang berlakunya malam Al-Qadr itu memang berbeza. Imam Ghazali ada cara dia, dia ikut hari jatuh berpuasa. Ada, itu kaedah Imam Ghazali. Namun satu pandangan yang saya kira patut kita beri perhatian juga adalah pada Jumaat terakhir, pada 10 terakhir Ramadan. Sebab dia kaitkan dengan Jumaat itu sebagai Sayyidul Ayyam. Ada juga. Jadi kalau 10 terakhir itu akan diberi perhatian kalau jatuh. Kadang-kadang mungkin minggu kita ni akan ada 2 kali Jumaat, kan, nanti untuk 10 terakhir itulah, maksudnya jam 10 terakhir. Maksudnya yang terakhir lah yang lebih utamanya. Itu juga ada hujah-hujah yang diberikan oleh para ulama tentang kata semua. Okey, saya tinggalkan. Namun seperti biasa, kalau kita nak bincang tentang keutamaannya, sebenarnya dia sengaja Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi kita Muhammad SAW buka benda ini secara yang umum, tidak ditaksiskan secara on the dot, supaya kita cari sahaja. Kalau kita nak kata fokus kita pada 10 terakhir, maka 10 terakhir itu mana-mana malam lah. Jadi ulama bincang kenapa dibuat begitu supaya kita ada semangat, keikhlasan dan juga mencari keredaan Allah. Katakanlah kalau diberitahu on the dot, katakan hari tertentu 27 ke 28 ke 29 dan sebagainya, maka malam tu je penuhnya jawab. Mana lagi kosong, dia kata imam tu bila parah jawab dia, matlamat ibadah pun tak capai. Betul lah. Nah, itu bukan. Sebab itulah kita disiapkan dengan demikian supaya kita berterusan mencarinya, supaya ini orang betul-betul baik ni. Allah ni lah, ni betul-betul ikhlas. Dia cari ya. Yang pentingnya Allah sebut umur, carilah. Itu kan ada dia punya fadilah. Okey, saya nak berhenti dah. Saya dah janji 10 nak berhenti lah nanti. Jadi saya kembali kepada apa ni, ayat tadi saya sebut kalimah 77,437. Ayat pula, walaupun selalu dulu-dulu kita dengar 6,666 itu tak betul, tuan-tuan. Bukan pandangan yang kuat. Yang kuat adalah ayatnya adalah 6,236 ayat. Ayat ayat maknanya satu ayat lah. Yang macam kita baca kan, wa ilahukum ilahum wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Selesai ayat.
Contoh ya. Seterusnya. Kemudian yang lain-lain itu biasa kita dengar adalah surahnya 114 surah. Itu kita selalu dengar. Dan juga juzuknya 30 juzuk. Kalau kita nak pincikan kitab Al-Quran kita ataupun Al-Quran Al-Karim. Kalau hizib dia ada berapa? 60 hizib. Kalau kita nak baca, dan juga ada makrak, ada yang 240 makrak. Tak apalah, itu hanya untuk pengetahuannya. Kalau saya sebutkan tadi, memanglah anak bincang masih panjang untuk kita dapatkan fadilah kebaikan. Sebab yang utamanya lah ambil kesempatan untuk kita menghidupkan dengan Al-Quran. Saya baca hadis tadi, mungkin saya perlu sebutkan sikit, walaupun para jamaah mungkin selalu baca Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Ya, kita akan sebut selalu dengar tu kan, fa'innahu yati yawmal qiyamati syafi'an li ahlihi au li ashabi. Kerana Quran nanti akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada ahlinya ataupun pembacanya ataupun orang yang suka dengan Al-Quran. Sebab itulah kalau kita tengok sejarah para sahabat yang mampu menghabiskan Quran dengan jumlah yang tak terkira, Allahu Akbar. Saya kata kita sendiri, lemahnya iman aku, lemahnya amal aku. Kita satu Quran sebulan bulan puasa ni pun rasa hebat benar. Kata gagah dah tu kalau habis satu Quran bulan Ramadan, rasa gagah. Kita cerita para sahabat boleh selesai satu malam sekali, dua sehari dua kali. Allahuakbar. Tak mampu kita nak fikirlah kan. Macam mana lah dia mampu, hebatnya dia punya istiqamah. Tak apalah, itulah yang kita mampu. Jangan tak buat langsung. Kalau tak mampu buat semua, buatlah yang sebahagiannya. Sebab itu kaedah, kaedah fake pun macam tu. Jika tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tapi mesti ada target lah kan, supaya kita dapat buat cinta kita, baik Al-Quran tu jatuh pada hati kita. Yang saya sebut awal-awal tadi, macam mana kita nak jatuhkan Al-Quran dalam diri kita. Saya kira itulah seberengkah kan. Kan nak cerita masih banyak lagi. Kan nak cerita tentang kandungan Al-Quran, matlamat Al-Quran tu, mukjizat Al-Quran, Allahu Akbar. Tak mampu ataupun masih terlalu luas untuk kita hadapi. Itulah sedikit yang dapat saya kongsi dengan jemaah. Alhamdulillah, apa yang baik, apa yang bermanfaat, insyaAllah sama-sama kita jadikan istifadah, kita ambil faedah daripada dia ya, manfaat. Yang kurang, yang silap, yang salah, ataupun apa yang saya kata yang kadang-kadang saya sendiri pun tak buat seperti mana yang saya cakap ya. Saya suruh, alhamdulillah saya mampu suruh sebab saya yang bercakap. Tapi kadang-kadang saya sendiri pun tidak sebegitu dalam melaksanakannya. Tak apalah, bukan tak apalah itu kata saya. Tapi moga-moga boleh jadi ganjaran untuk galakkan buat baik. Jadi saya akhiri dengan lafaz yang mulia, aku lupa lihazah wa astagfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilham al malaikah al muqarrabin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, wa 'allimna at-tawfiq wa hdina ila siratil mustaqim. Alhamdulillah rabbil alamin, qabala Allah minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim.